Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, hai teman-teman semua. Sekarang kita berada di MRT Kajang ya. Dan kali ini, pada hari ini kami akan berangkat ke Stadium Bukit Jalil ya, dalam sempena Timnas Malaysia menghadapi Timnas Indonesia. Dan ini teman, ada Ustaz Amirul, ada Ustaz Syakirin. Hai dulu. Oke teman-teman, di sini nanti kita akan naik dan akan berhenti di MRT Taman Maluri ya. Taman Maluri. Jadi bagaimana perjalanan kami hari ini, saksikan ya keseruan kami pada hari ini. Okey, perjalanan kita first kali daripada MRT Kajang. MRT Kajang kita akan pergi ke MRT Maluri. Okey, daripada MRT Kajang ke MRT Maluri, lepas tu kita akan tukar ke laluan LRT, LRT Maluri sehingga ke LRT Chow Sau Ling untuk tukar balik ke laluan Bukit Jalil. Jadi daripada kat LRT Chow Sau Ling kita naik, kita pergi ke LRT laluan Bukit Jalil. Sampai ke sana, kita akan sampai betul-betul berhadapan dengan stadium Bukit Jalil. Okey. Video. Okey teman-teman, sekarang kita sudah sampai di stesen MRT Taman Maluri ya. Dan ini keadaannya baru orang-orang yang turun daripada MRT. Okey teman-teman, kita sudah sampai di Stadium Bukit Jalil. Kita turun tadi dari LRT Bukit Jalil. Dan kita lihat keadaan di luar ya, di luar stadium. Ini di luar, kita masih di luar MRT. Ya, di sini ramai yang berjualan ya. Berjualan. Ya, kita lihat semua ni, semua penyokong dari Malaysia, juga mungkin dari ada Indonesia yang ikut masuk ke sana. Semua sama-sama menuju ke sana. Ya, kita lihat. Ya, ini semua keadaan di luar ya, di luar penyokong-penyokong Malaysia. Kita belum lihat lagi penyokong-penyokong Indonesia ya. Pemenangan stadium dari luar ya, dari luar. Oke, jam. Media ya. Sorakan-sorakan kita dengar dari luar. Duduk belakang gol.